Gak sampai 100 ribu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Aldiar sini dan apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan makan jatahnya. Dan oke, sesuai judul pada video kali ini, kali ini aku mau menambahin aksesoris ya di meja ini, yaitu lampu dan juga jam, teman-teman. Itu ada dua barang yang murah meriah, teman-teman. Barang yang aku beli. Jadi kalian jangan lupa like, comment, subscribe dan ikutin terus video unboxing tipis-tipis dan juga review kali ini. Oke. Langsung aja kita ke barangnya. Jadi untuk barangnya ini, teman-teman, nih, ini ada jam meja, teman-teman. Ini dia, ini warna hitam. Ini cuma jam aja sama alarm. Terus lampu RGB untuk di bagian belakang meja itu. Nih, ini cuma 1 meter ya, yaitu USB, application control dan juga RGB. Packagingnya gini aja sih. Nih, ini panduannya buat nempelin. Ini nggak tahu tempelin kemana. Ini bisa di power di sini atau nggak langsung ke bagian bawah. Nah, ini kemarin aku udah beli, teman-teman, buat stop kontaknya dari Broco yang 5 colokan. Ini masih belum, tinggal beli apa, nunggu kabel tis gitu biar rapi. Itu aja. Oke, ini dia. Dan untuk barangnya, bentar. Nah, untuk jamnya tuh seperti ini, teman-teman. Nih, ini jamnya. Nih, bentar masih aku tes ya ini. Masih aku tes. Ini. Itu bisa pakai baterai. Nih, baterainya di sini. Ini baterainya triple A, teman-teman, di sini. Nih, triple A ada 2 biji sih. Nah, ini ntar gak kelihatan ya, kok kelihatan kelihatan itu baterai AAA 1,5 volt. Ini 2 biji sini sama sini. Oke, azan dulu itu, teman-teman. Dan ini dia jamnya, ini bisa disetting untuk alarmnya. Yang ini ada dua kali alarm, tinggal ditahan. Oke, di set alarm pertama jam berapa, MPM. Ini ada suhu, ini suhu, teman-teman. Untuk ukurannya ini tuh memiliki panjang sekitar 15,8, tingginya tuh 6 cm segini lah ya, dan juga nggak terlalu tebal sih, ya, segini aja sih, cocok lah kalau taruh di situ. Oke, tadi barang yang pertama. Barang yang kedua ini dia, udah dibuka sih, teman-teman. Satu roll cuma 1 meter aja ini dia. Ini langsung dites. Dites itu tuh bisa pakai aplikasi. Nah, ini dia. Seperti ini ya. Bukan yang udah ada powernya gitu. Dia tuh pakai USB. Jadi kurang sih kalau pakai USB sebenarnya. Ini kayak gini doang sih, teman-teman. Nah, ini ternyata bukan settingannya, ini cuma ya kayak hub gitulah ya. Ini 1 meter aja, nggak tahu giling-giling gini. Dan ini bisa pakai aplikasi. Nah, sini udah ada manualnya. Ini tinggal di scan aja ininya. Terus tinggal di download dan juga di setting. Udah download sih. Bentar. Namanya Happy Lighting. Nah, ini. Oke. Nah, ini. Tuh bisa nyambung, teman-teman. Nah, ini. Tinggal pakai Bluetooth aja. Nah, ini Bluetooth-nya. Oke. Ini dia, teman-teman. Trionus ini. Nah, ini. Ini seperti inilah ya. Udah ada fitur musik. Itu musik di sini.
Ini musik, mic, sama style. Ini ada beberapa style ya. Ada rainbow, speednya bisa diatur. Ini cuma berapa sih sama-sama semuanya? Ini cuma white flashing, purple flashing, ini purple setting, cyan, dari satu warna sih. Sisanya ya rainbow gini. Untuk musik ya seperti ini ya. Nah ya, ini aja. Nah, jadi yang ngikutin yang di aplikasi ini seperti itu. Untuk ini bisa disetting-setting ya. Kalian bisa lihat tuh. Nah, ini. Nggak tahu ya valid apa enggak ini warnanya. Warnanya lompat-lompat sih. Nah, ini. Seperti itu. Bukan yang pakai remote, jadi masih ada delay-nya. Ini nggak bisa yang cair. Ini merahnya mana ya? Merah ini preset. Hijau, biru, kuning, purple, cyan. Oke, seperti inilah ya. Untuk linknya kalian bisa beli. Linknya ada di deskripsi. Untuk titiknya seperti ini. Titiknya seperti ini. Ini buat ya bisa dipotong lah ya. Udah 1 meter tapi dipotong. Dan aku beli harga cuma 20 ribuan ya teman-teman. Jadi kena promo juga 20 ribuan. Ini tinggal aku tempel lah habis ini ya. Sini aku tempel dulu. Oke, mantap, kita tempel dulu. Jadi untuk tempelnya seperti ini ya. Ini udah dipasang. Tuh, udah dipasang teman-teman. 1 meter lah ya. Cukup, nggak terlalu panjang. Nih, tinggal kita setting aja. Sate gulai. Bisa juga diatur lewat sini lah ya, warna-warnanya. Seperti ini, ya semeter lah ya, terangnya biasa. Dan ini aku cepin ke PC situ, di belakang situ, di back panelnya. Kalau lampu dinyalakan, nah, dia masih kelihatan lah. Nah, ambient light gitu ya. Jadi nggak ikut ke power, tadi kan ikut ke power di bawah situ. Ini bisa lewat USB PC situ, jadi pas PC nyala aja sih. Ganti ya, warnaku ini sih ya, enggak sih, inilah. Nah, ini mantap lah, tersesuaikan sama keyboard dan juga ini PC. Seperti itu teman-teman ya, untuk ya ambient light kayak gini. Dan untuk jamnya itu seperti ini, kalian silakan beli. Untuk linknya ada di deskripsi. Dan untuk setupnya masih seperti ini ya, tunggu aja untuk upgrade setup berikutnya. Ini masih terlihat kayak ini. Nah, ini nggak presisi lah ya. Ditunggu saja untuk upgradean setup berikutnya teman-teman, dan bisa lihat untuk di video selanjutnya. Oke teman-teman, jadi penampakannya seperti ini lah ya, untuk dua monitor plus ya toilet strip. Dan untuk ininya tuh ternyata udah aku ganti baterai, 3 baterai AAA AAA ya. Kalau dia dikasih baterai itu bakal ada sleep mode nya jadi kalau misalnya kita tepuk tangan atau enggak ya ada suara gitu, dia nyala. Nah, kayak ini harus keras dia nyala. Ntar tunggu berapa detik dia itu bakal nge-sleep mode lah ya. Jadi kalau misalnya jauh gitu masih oke okay lah tuh, ntar bisa mati dia. Tinggal kita ngurusin ini lah, biar enggak RGB gini ya, biar satu warna gitu. Oke, biar enggak RGB gitu. Soalnya masih RGB banyak. Nah, ini udah keslip. Kalau mau nyalain timbang, tinggal kita bilang. Nah, kayaknya nggak dapet tangan. Oke, mantap lah seperti itu. Dan oke, terima kasih buat kalian menonton video ini. Dan mantap sekali untuk device-nya. Ini bisa nyalain juga lewat remote handphone seperti ini. Jadi nggak perlu remote yang kotak-kotak gitu. Jadi tinggal pakai Bluetooth aja sih teman-teman. Gitu.
Untuk yang pembeliannya ada deskripsi dan ini udah ada beberapa macamnya. 1 meter sampai 10-20 kayaknya. Itu udah ada. Ini bisa taruh di belakang monitor juga bisa, maupun di meja kayak gini. Ataupun kalau beli yang 20 meter keliling kayak gini, bisa banget. Oke. Linknya ada di deskripsi untuk dua produk ini. Thanks for watching, see you again. Bye-bye. Mantap. Gak sampai 100 ribu.